Fanny, hamster Fanny yang gemes banget. Gemes gak ya? Tapi kalau teman-teman Hani yang ini udah pasti gemes deh. Karena tingkahnya yang lucu. Mau lihat? Yuk, cus! Ya udah deh, daripada capek ketawa terus, mendingan kita ikutin si cantik Luna yang suka banget berkuda yuk. Hani mau ikutan ah. Nyampe. Anilin, cepetan. Cepetan. Aduh, cepetan. Ayah. Hai, aku Luna. Hari ini ditemenin sama mamaku buat lihat kesayangan aku, si Kepuas. Siapa coba? Dia seekor kuda dan aku selalu latihan sama Kepuas. Ikutin aku ya. Hai, Pak Dado. Hai, Luna. Apa kabar? Hai, Kepuas. Kangen sama Kepuas ya, Luna ya. Aku happy banget aku bisa ketemu sama Kepuas. Soalnya Kepuas kuda kesayangan aku. Kepuas selalu latihan sama aku di sini. Oke, yuk kita ya. Luna persiapan dulu ya. Iya. Oke, siapin dulu. Oke. Wah, Kepuas dan Luna udah mau mulai latihan nih. Hani mau ikut ah. Yippee! Iya, tapi sebelum mulai jangan lupa pakai atribut dulu ya, biar tetap aman sahabat Tanah Bul. Hai Luna. Oke, sebelum Luna riding di kuda ini panasin dulu ya kapasnya ya. Oke, yuk kita panasin dulu. Sekarang waktunya Kepuas pemanasan dulu nih. Go, semangat Kepuas. Oke, Luna kudanya udah dipanasin ya. Sekarang Luna siap untuk naikin ya. Kepuas, oke. And go up. Yes, oke. Yuk, kita jalan dulu ya, Luna ya. Oke, boleh. Lurus, belok kanan ya. Yes, belok kanan. Yuh. Lihat sini arahnya. Oke, jalan dulu ya. OMG, Luna keren banget sih. Pas lagi berkuda, Hani jadi ngefans deh sama Luna. Oke, Luna ya. Tadi kan Luna kudanya udah pemanasan, terus Luna udah jalan ya. Terus setelah jalan ntar ada namanya trotting ya. Upward kasihin daripada jalan ya, trotting. Terus posisi tangannya Luna seperti ini. Ya. Nah, kayak gini ya. Badannya tegap lagi. Yes, nah tubuhnya turun ya, kayak gini. Oke, ya, ini jalan, tadi jalan kita coba trot ya. Oke, boleh belok kanan? Kanan? Yes, kanan ya. Oke, bantu whip sedikit. Yes, lagi. Nah, yuk, lagi lihat ke kanan, arah kanan. Yes. Yuk, whip. Bantu whip, touch whip. Yes, lihat ke depan dulu. Ya, badannya tegap ya. Tangannya di bawah. Ya, whip lagi. Yes, go. One, two, badan tegap ya. Tangannya agak boleh naik turun, diam tangannya. Ya, jempolnya di atas ya. Upright jadi ya. Jadi kayak naik sepeda tangan. Ya, jempol di atas. Whip lagi. Siap. Bantu. Whip lagi. Yes, lihat ke depan. Semangat. Ya. Semangat, Kepuas. Oke, Luna ya, tadi kan Luna udah jalan, trotting, terus zigzag, con, ya udah bagus banget. Nah, sekarang Pak Dado masuk mau ngasih challenge ya, drone pool ya. Ntar Kepuasnya lewatin drone pool. Luna bisa nggak? Coba ya, kita coba ya. Oke. Itu hard
atau enggak? Itu mudah ya. Enggak. Ya, ya. Tinggal Lunanya ya, harus semangat ya. Oke ya, yuk. Waduh, Luna bakal dikasih challenge nih sama Pak Dodo. Kira-kira Luna bisa enggak ya? Eh, dia salah lagi. Dia sana. Dia sana. Oke. Ah. Oh, bisa enggak, Luna? Bisa enggak? Enggak bisa. Ayo, coba angkat yuk. Bisa. Coba lagi ya. Yuk, coba lagi. Yuk. Yuk. Lagi. Yuk, boleh. Ayo. Pelan lagi. Oke, pelan, Pak. Kamu kayak kepus. Bisa, Luna ya. Bisa ya. Harus kasih semangat yuk. Luna bisa ya. Coba lagi ya. Pas aku latihan, ternyata Pak Dodo kasih aku trik baru. Nama triknya Jonpo. Jadi kepuasan aku harus melewati rintangan. Tapi kita sempat kesusahan. Jadinya aku bete. Luna. Apa? Kenapa? Kok bukannya bete? Ya? Kenapa? Ini. Ya? Kenapa? Susah? Susah. Enggak, gampang. Coba. Yuk, coba lagi. Ya, semangat. Tapi ya. Susah banget. Coba lagi. Yuk. Ini kenapa ya? Oh my God, Kak Puas, kamu kenapa? Kok tiba-tiba berhenti sih? Jangan-jangan kamu. Duh, Ani jadi khawatir deh. Ya udah deh, Sobat Anabul. Nanti kita cek lagi keadaannya Kak Puas ya. Sahabat Anabul, sekarang kita lanjut ikutin Luna latihan berkuda yuk. Salah lagi. Sebelumnya, Luna sempat kebingungan. Ketika berlatih melintasi rintangan, tiba-tiba Kapuas berhenti mendadak. Dan gak mau jalan. Ini kenapa ya? Tuh, Kapuas kenapa ya? Kapuas, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Kenapa Kapuas tiba-tiba? Kapuasnya udah lapar. Pengen makan. Jadi makan dulu ya? Iya, dia ademin dulu, didingin dulu, baru mandi. Oke. Mandi dulu ya, Luna ya. Kudanya biar apa? Diademin dulu. Dan maaf, ntar mandi, makan, baru Luna kesini lagi. Ya, oke. Okay. Pak Sedikit. Aku ke mami aku dulu ya. Ya ampun, ternyata Kak Puas lapar sama Tanabul. Pantesan aja, tiba-tiba berhenti dan gak mau latihan. Pas aku latihan, Kak Puas tiba-tiba berhenti. Aku jadi bingung dia kenapa ya. Akhirnya aku panggil Pak Dodo. Pak Dodo bilang ke aku dia lapar. Jadi dia makan, sama aku juga makan. Tapi sebelum makan, Pak Dodo bilang harus pendelingan dan harus mandi. Wah, Luna tetap semangat ya. Sekarang kamu sama Kak Puas istirahat dulu deh, biar gak capek. Iya, minum dan makan. Kira-kira Kak Puas istirahatnya di mana ya? Kita ikutin aja yuk. Iya. Kak Puas lagi pendinginan. Iya, dia lagi merumput, lagi pendinginan. Aku ikutan deh. Boleh. Kak Puas, tadi kita gak bisa berhasil di challenge Pak Dodo. Kita cobain lagi nanti ya. Ya ampun, so sweet banget sih Luna sama Kak Puas. Hani jadi terharu dan pengen punya bestie juga deh. Amiki, selain makan rumput di pendinginan Kak Puas, mau apain lagi? Biasanya dia dikompres, cuci kaki sama sininya, badannya sedikit. Setelah itu baru makan dia. Abis ini aku temenin kamu mandi dan makan ya. Iya. Ini dia nih Sobat Anabul, yang disebut sahabat sejati. Selalu menemani. Luna, Hani juga mau dong jadi sahabat kamu. Halo. Aku boleh mandiin juga? Boleh, silakan. Di mana nih mandiinnya? Nah, ini aja cuci kaki. Sekarang Kak Puas saatnya mandi. Tuh, pasti Kak Puas seger banget nih. Brrr, mandiin yang bersih ya Luna, biar Kak Puasnya makin kece. Nah, ini
favorit aku mandiin Kak Puas. Soalnya kalau udah mandiin, ya bersih. Terus aku jadi happy deh. Sekarang kamu mau ngapain sih Kak Puas? Sekarang kamu bisa makan. Udah boleh makan kan namanya sih? Boleh. Oke Kak Puas, sekarang kita makan. Puas udah bersih dan makin kece nih. Terus tinggal makan deh. Tapi sebelum makan, Kak Puas harus dikeringin dulu dengan diajak jalan-jalan sebentar. Biar gak masuk angin. Kak Puas, ayo kita makan. Kau makan. Asik! Waktunya Kak Puas makan nih. Luna, Hani mau ikutan nemenin Kak Puas makan dong. Bukain pintunya. Kak Puas, ke situ. Kak Puas ke sini. Oke, makan. Makan yang banyak ya. Coba aja aku bisa ajak kamu ke rumah. Kita bisa main bareng, latihan bareng ya. Iya kan? Kamu kangen gak sih sama aku? Tapi kamu tahu aku kangen loh sama kamu kan? Kemarin aku mimpin kamu. Duh, pasti Kak Puas happy banget deh. Soalnya Luna sayang banget sama Kak Puas. So sweet deh. Habis ini aku makan ya. Sini duduk, makanannya Kak Puas udah ready. Udah latihan, Kak Puas udah mandi, udah makan. Sekarang giliran aku makan. Oh, iya, giliran kamu makan sekarang. Ayo biar badannya tetap sehat. Terus gak kelaperan ya kan? Iya. Jadi tadi ngapain aja? Jadi aku terus walking. Terus habis latihan di belakang ngapain? Aku mandiin Kak Puas sama kasih makanan. Oh gitu, kamu mandiin Kak Puas sambil ngasih makanan. Terus udah gitu? Aku mau kuda. Kamu mau kuda? Iya. Kamu mau kuda? Iya. Ya ampun. Ya udah kalau misalnya mau kuda itu nggak bisa sekarang. Karena kalau kamu masih kecil kamu masih belum bisa ngurus kudanya. Tapi aku udah bisa ngurus. Iya nanti. Dan kuda itu kamu harus kalau kamu tinggi kudanya akan ngikutin tinggi kamu. Aduh Luna. Okay. Ada-ada aja deh permintaannya. Pasti momi kamu pusing tuh. Tapi Hani sebenarnya pengen juga sih punya kuda kayak Kak Puas. Oh, kamu mau dikenalin sama kuda-kuda lain. Iya. Okay. Teman Kak Puas. Oke. Ya udah kalau kayak gitu makannya habisin dulu baru nanti jalan-jalan ya sama Pak Dado ya. Oke deh Luna. Sekarang kamu makan yang banyak ya. Biar nanti pas latihan kamu jadi kuat dan semangat lagi. Sama kayak Hani. Mau kemana sekarang? Ke Pak Dado. Pasti udah nih Mami pakai dulu siapa tahu nanti mau jalan-jalan lagi. Oke? Okay? Oke. Bye-bye. Tadi aku habis makan aku bilang ke Mama, aku boleh dong ada kuda. Dia bilang aku gak bisa ada kuda. Tapi kalau aku udah besar, aku bisa ada kuda tak kalau aku bisa take care of kudanya. Tapi sekarang gak apa-apa kalau aku gak punya kuda, aku masih punya Kak Puas. Oke, yuk Luna. Pak Dado mau kenalin ya sama teman-temannya Kak Puas nih. Wah, Luna mau kenalan sama siapa aja ya? Hani jadi kepengen ikut kenalan juga deh. Pak Dado, Hani mau ikut dong. Siapa tahu Hani bisa bestian juga sama mereka. Hai sahabat Anabooks. Sekarang kita balik lagi ikutin Luna sama Kak Puas yuk. Soalnya Hani masih kepo nih sama latihan mereka. Kalian kepo juga kan? Let's go. Oke, yuk Luna. Pak Dado mau kenalin ya sama teman-temannya Kak Puas nih. Ada Kim Panji, Aming atau Vin Charming sama Melayu sana. Nih, ini Kim Panji nih. King Panji. King Panji umurnya 6 tahun. Satu lagi, nih. Aming atau Vin Charming. Duh. Oke, tapi jangan terlalu dekat. Yes, boleh. Kasih ini. Luna boleh kasih. Hai Aming. Ya Aming.
Di sampingnya ada lagi temannya Kak Puas, namanya Melati tuh. Melati? Yes, boleh kasih ini. Nah, tuh. Ayo Melati. Kamu mana? Ah, senang dia. Yeah. Yes. Ini namanya? Oh, ada lagi ini Red Rose tuh. Oh, tuh minta juga. Boleh kasih? Luna, dia, kasih. Kasih. Dia, dia berapa tahun? Ini 12 tahun. 12? Yes. Nah, dia kudanya spesial untuk jumping ya, jumper. Tuh, senang. Tadi sampai Dodo dia nyancekin aku abis makan lihat teman-teman Kak Puas. Ternyata tadi juga dia lapar sama lucu. Aku seneng banget tadi. Lulu, lucu-lucu banget sih temennya Kak Puas. Tapi masih lucuan Ani kan sahabat Anak Bus. Kayaknya Luna mau mulai latihan lagi tuh. Semangat ya Luna. Kamu pasti bisa, dan bete. Oke, Luna, ntar baru tes lagi ya. Iya. Bisa kayak tadi ya? Iya. Bisa ya? Iya. Oke. Kapan sudah makan, aku udah makan. Oke. Siap, dong. Bagus sekali, oke. Yuk, coba lagi. Semangat ya. Yuk. Gitu dong Luna, semangat. Hani kan jadi ikutan happy liatnya. Yeay, Luna dan Kak Puas berhasil melewati challenge daripada Dado. Kamu memang keren Luna. Hani jadi makin bangga deh. Yeay Kak Puas, we made it. Oke. Yuk, hari ini Luna bagus ya latihannya. Iya. Banyak perkembangannya ya. Oke, iya. Awas hati-hati. Yes. Oke. Terima kasih Pak Dado buat udah nyajain Kak Puas sama aku hari ini. Sama-sama Luna. Bagus Luna ya. Iya. Bagus banget ya. Sama banyak perkembangannya ya. Sama buat kamu. Water, karena kamu udah bagus. Apa? Water. Water. Yang banyak ya waternya? Iya. Pasti banyak, ya. Banyak, karena dia bagus banget hari ini. Wah, so sweet. Hani jadi ikutan happy juga deh. Ngelihat Luna asik berkuda bareng Kak Puas. Nah, sahabat Anabul, ternyata berkuda itu bisa meningkatkan kesehatan fisik dan menambah kepercayaan diri pada diri kita loh. Wah, keren banget kan? Pantesan aja, tadi Luna keren banget pas berkuda. Nanti Hani mau latihan juga. Ya, ternyata waktu Hani buat nemenin kalian hari ini udah abis. Dan sekarang saatnya Hani mau ucapin selamat ulang tahun buat sahabat Hani nih. Selamat ulang tahun untuk Coki di Bogor ya, yang ketiga tahun. Semoga kamu makin pintar, sehat, dan pastinya makin disayang sama kakak kamu ya. Dan selamat ulang tahun juga untuk Moa dari Bitung, Tangerang yang kedua tahun. Semoga kamu makin cute, makin lincah dan selalu jadi kesayangan keluarga kamu ya. Nah, buat kalian yang anabulnya berulang tahun dan mau dapetin ucapan selamat ulang tahun dari Hani, langsung aja kirimin foto kamu dan anabul kamu beserta biodatanya ke Instagram si Anabul RTV ya. Hani tunggu. See you soon.